never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez raih posisi kedua di sprint race MotoGP Catalunya. Pembalap veteran Marc Marquez kembali mengukir prestasi gemilang dalam balapan MotoGP Catalunya sprint race yang digelar hari ini. Meskipun harus memulai perlombaan dari posisi ke-14 di grid awal, Marquez berhasil menunjukkan ketangguhannya dengan melaju impresif dan finish di posisi kedua. Marquez, yang telah pulih dari cedera serius yang memaksanya absen dalam beberapa balapan sebelumnya, menunjukkan bahwa dia belum kehilangan sentuhan ajaibnya di lintasan. Dengan kepiawaian mengendalikan Desmosedici Ducati GP23 dan ketekunan yang khas, dia mampu menyalip para pesaingnya dan mencetak waktu putaran yang mengesankan. Balapan ini juga disertai dengan insiden yang memengaruhi perjalanan para pembalap. Salah satunya adalah Raul Fernandez yang sempat memimpin di awal, terpaksa crash di tikungan kelima, kemudian dilanjutkan crash Brad Binder, namun nasib apes juga menghampiri pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan pada lap terakhir balapan. Meskipun demikian, Marquez mampu menjaga konsistensi dan fokusnya untuk menghindari risiko serupa. Marc Marquez adalah pembalap yang sangat tangguh, dengan gigih Marc Marquez terus meladeni perlawanan dari sang rookie Pedro Acosta, yang akhirnya menyerah di lap akhir. Dan Marc Marquez akhirnya mendapatkan podium kedua setelah finish di belakang pembalap veteran Aprilia, Aleix Espargaró. Marc Marquez sungguh sangat beruntung, ketika mampu menjaga kestabilan Desmosedici, yang sempat kehilangan sayap depan alias aerofiring yang tersenggong Jack Miller di awal balapan. Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Meskipun start dari posisi yang jauh di belakang, tim saya Gresini Racing telah memberikan dukungan teknis yang luar biasa dan motor kami berjalan dengan sempurna, ujar Marquez setelah balapan. Dengan hasil ini, Marquez kembali memperkuat posisinya di puncak klasemen kedua sementara di MotoGP dan menegaskan bahwa dia tetap menjadi ancaman yang serius bagi para pesaingnya. Kemenangan ini juga menjadi bukti kegigihan dan dedikasi Marquez dalam menghadapi tantangan, serta kemampuannya untuk bangkit dari kesulitan. Marc Marquez siap buktikan diri di MotoGP Catalunya, bidik gelar juara di akhir kontrak bersama Gresini Racing sebelum gabung Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Marc Marquez akan menghadapi MotoGP Catalunya 2024 dengan tekad kuat untuk meraih kemenangan, menjelang akhir kontraknya bersama Gresini Racing. Pembalap Spanyol ini berambisi menutup masa baktinya dengan Gresini Racing berikan prestasi gemilang sebelum memulai petualangan baru bersama Ducati Lenovo pada musim 2025. Marquez, yang telah menunjukkan performa solid sepanjang musim ini, bertekad untuk memberikan yang terbaik di hadapan pendukungnya sendiri di sirkuit Catalunya. Balapan ini akan menjadi salah satu kesempatan terakhirnya untuk menambah kemenangan bersama tim Gresini Racing sebelum keputusan resmi kontrak masa depan, bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Ataupun dengan pabrikan yang lainnya. Catalunya adalah salah satu sirkuit favorit saya, dan saya ingin memberikan pertunjukan terbaik bagi para penggemar saya di sini. Saya merasa sangat termotivasi untuk meraih kemenangan dan memberikan hasil terbaik untuk Gresini Racing sebagai bentuk terima kasih atas dukungan mereka selama ini, ujar Marquez dalam konferensi. Perjalanan Marquez bersama Gresini Racing selama musim MotoGP 2024 telah membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi MotoGP. Dengan beberapa podium dan kemenangan yang diraihnya, Marquez kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Rumor mengenai kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo semakin kuat, dan terkonfirmasi dari beberapa spekulasi selama bulan-bulan terakhir. Tim Ducati Lenovo melihat Marquez sebagai tambahan berharga untuk memperkuat barisan mereka, berharap pengalaman dan keahliannya dapat membantu mereka meraih lebih banyak gelar juara bersama. Francesco Bagnaia. Direktur tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan antusiasmenya menyambut kedatangan Marquez. Kami sangat senang Marc jika bergabung dengan kami mulai musim depan.
Pengalamannya, mental juaranya, dan dedikasinya di lintasan akan sangat berharga bagi tim kami. Kami yakin dia akan membawa dampak positif dan membantu kami mencapai target-target besar. Dengan fokus penuh pada MotoGP Catalunya, Marquez juga menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan spekulasi masa depan mengganggu konsentrasinya. Sekarang, saya sepenuhnya fokus pada balapan di Catalunya dan memberikan yang terbaik untuk Gresini Racing. Setelah itu, baru saya akan memikirkan masa depan bersama Ducati, tambah Marquez. Para penggemar MotoGP akan menantikan aksi Marquez di Catalunya, berharap melihat performa terbaiknya di balapan yang penuh gengsi ini. Kemenangan di Catalunya tidak hanya akan menjadi pencapaian pribadi yang membanggakan bagi Marquez, tetapi juga penutup yang sempurna bagi petualangannya bersama Gresini Racing sebelum memulai babak baru dalam karirnya bersama tim baru. MotoGP Catalunya 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling menarik musim ini, dengan Marc Marquez bertekad untuk menutup babak penting dalam karirnya dengan penuh kemegahan. Semua mata akan tertuju pada pembalap Spanyol ini, melihat apakah ia dapat mewujudkan ambisinya menjadi juara di kandang sendiri sebelum melangkah ke tantangan baru bersama Ducati. Performa makin juara, Marc Marquez bakal hengkang dari Gresini Racing. KTM punya kesempatan emas tarik Marquez ke Red Bull KTM Factory Racing di MotoGP 2025. Dalam dunia MotoGP, Marc Marquez terus menunjukkan performa yang semakin gemilang bersama Gresini Racing. Juara dunia 8 kali ini kembali membuktikan kehebatannya di lintasan dengan serangkaian penampilan impresif. Namun, kabar mengejutkan datang dari paddock, Marquez dikabarkan akan hengkang dari Gresini Racing pada akhir musim 2024. Kabar hengkangnya Marquez ini sontak membuat dunia balap motor geger. Tidak sedikit tim yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pembalap Spanyol ini, namun satu tim yang paling gencar diberitakan adalah Red Bull KTM Factory Racing. Dengan performa Marquez yang semakin cemerlang, KTM melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat tim mereka di musim MotoGP 2025. CEO KTM Motorsport, Pete Bearer, mengungkapkan ketertarikannya terhadap Marquez. Marc adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Kehadirannya akan memberikan dampak besar bagi tim kami. Kami sangat tertarik dan akan berusaha keras untuk merekrutnya, ujarnya. Marquez sendiri belum memberikan komentar resmi terkait masa depannya. Namun, berbagai spekulasi terus beredar mengenai langkah berikutnya dalam karirnya. Banyak yang berpendapat bahwa bergabungnya Marquez ke KTM bisa menjadi kombinasi sempurna untuk menantang dominasi tim-tim besar lainnya seperti Ducati dan Yamaha. Para penggemar MotoGP pun tidak sabar menantikan perkembangan selanjutnya. Jika Marquez benar-benar pindah ke Red Bull KTM Factory Racing, ini akan menjadi salah satu peralihan pembalap paling menarik dalam sejarah MotoGP. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, masa depan MotoGP semakin seru dengan berbagai kemungkinan yang terbuka lebar. Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bagaimana situasi ini berkembang dan apakah KTM berhasil merekrut salah satu bintang terbesar di dunia balap motor. Sementara itu, Marquez tetap fokus memberikan performa terbaiknya di sisa musim bersama Gresini Racing, memberikan para penggemar pertunjukan yang tak terlupakan di setiap balapan. Marc Marquez raih podium kedua di Le Mans, Ducati pertimbangkan pengganti Enea Bastianini, dan isu kepergian Marquez dari Gresini Racing. Ajang MotoGP di sirkuit legendaris Le Mans kembali menghadirkan drama dan aksi memukau. Kali ini, Marc Marquez berhasil meraih podium kedua, menunjukkan kembalinya performa sang juara dunia setelah serangkaian cedera yang mengganggu karirnya. Sementara itu, Ducati tengah mempertimbangkan pengganti Enea Bastianini, dan rumor beredar bahwa Marquez akan meninggalkan tim Gresini Racing. Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang memperkuat tim Gresini Racing, tampil memukau di Le Mans. Dalam balapan yang berlangsung ketat, Marquez menunjukkan keahliannya mengendalikan motor di tengah persaingan sengit.
Finish di posisi kedua adalah pencapaian luar biasa, mengingat tantangan yang dihadapi Marquez beberapa musim terakhir akibat cedera yang kerap kali menghambatnya. Kami telah bekerja keras untuk kembali ke puncak, dan podium ini adalah bukti dari kerja keras tim dan upaya pemulihan saya, ujar Marquez usai balapan. Saya merasa semakin percaya diri dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Sementara itu, di kubu Ducati, situasi pembalap mereka Enea Bastianini menjadi perhatian utama. Bastianini, yang diharapkan mampu memberikan performa terbaik musim ini, justru tampil kurang memuaskan dan seringkali berada di luar zona poin. Hal ini mendorong manajemen Ducati untuk mulai mempertimbangkan opsi lain. Beberapa nama besar muncul dalam spekulasi pengganti Bastianini. Dengan harapan untuk tetap kompetitif, Ducati tak segan-segan mencari talenta baru yang mampu membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Keputusan ini diharapkan bisa memberikan perubahan positif bagi performa tim di sisa musim. Di tengah kesuksesan di Le Mans, kabar mengejutkan datang dari paddock mengenai masa depan Marc Marquez. Rumor beredar bahwa Marquez sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Gresini Racing pada akhir musim ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini cukup mengejutkan mengingat prestasi yang diraih Marquez bersama tim tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Marquez tengah mencari tantangan baru dan ingin bergabung dengan tim yang lebih kompetitif. Ini bisa menjadi langkah strategis bagi Marquez untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia, mengingat usianya yang masih memungkinkan untuk bertarung di level tertinggi. Musim MotoGP 2024 terus memberikan cerita-cerita menarik dengan dinamika yang tak terduga. Prestasi Marc Marquez di Le Mans menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Sementara itu, keputusan Ducati mengenai masa depan Enea Bastianini dan spekulasi tentang masa depan Marquez akan menjadi topik hangat yang dinantikan para penggemar dan pengamat MotoGP di seluruh dunia. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez juara 2 di Le Mans, bos Gresini Racing terharu mengenang mendiang Fausto Gresini. Keberhasilan Marc Marquez meraih posisi kedua dalam balapan MotoGP di Le Mans akhir pekan ini tidak hanya menjadi momen penting bagi mantan pembalap Repsol Honda tersebut, tetapi juga menjadi momen penuh emosional bagi tim Gresini Racing. Dalam balapan yang penuh drama dan persaingan ketat, Marquez mampu tampil impresif dan finish di posisi kedua, membuat para penggemar dan tim Gresini Racing bangga. Keberhasilan Marquez ini disambut dengan haru oleh Nadia Padovani, pemimpin Gresini Racing sekaligus istri dari mendiang Fausto Gresini, pendiri tim. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Nadia menyatakan bahwa pencapaian Marc Marquez ini membuatnya teringat kembali kepada suaminya yang telah tiada. Saya sangat terharu melihat Marc Marquez naik podium. Ini adalah momen yang luar biasa bagi kami. Fausto pasti akan sangat bangga melihat pencapaian ini. Dia selalu bermimpi untuk melihat tim kami berhasil di puncak MotoGP, dan hari ini kami semakin dekat dengan impian itu, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Fausto Gresini, yang meninggal dunia pada Februari 2021 akibat komplikasi COVID-19, adalah sosok yang sangat dihormati di dunia balap motor. Dedikasinya terhadap olahraga ini dan upayanya dalam membangun Gresini Racing telah meninggalkan warisan yang mendalam. Tim yang dibangunnya telah meraih banyak prestasi di berbagai kelas balap motor, dan pencapaian terbaru ini menjadi salah satu puncak emosional bagi tim. Marc Marquez sendiri mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Fausto Gresini dan keluarga besar Gresini Racing. Saya sangat bangga bisa meraih podium di Le Mans dan dedikasi saya untuk tim serta semua penggemar. Saya tahu betapa berartinya momen ini bagi keluarga Gresini dan saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari sejarah ini, kata Marquez dalam konferensi pers. Balapan di Le Mans kali ini berlangsung dengan penuh intensitas, diwarnai oleh cuaca yang tidak menentu dan persaingan ketat antar pembalap. Namun, Marquez mampu menunjukkan kehebatannya dengan strategi balap yang matang dan performa motor yang optimal. Terbukti start dari posisi ke-13, Marc Marquez langsung menyodok ke posisi kedua.
Pencapaian Marquez di Le Mans ini tidak hanya menambah catatan prestasi pribadi bagi sang pembalap, tetapi juga menjadi suntikan semangat bagi tim Gresini Racing untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan lebih besar di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari Nadia Padovani dan seluruh anggota tim, Gresini Racing diharapkan dapat terus melanjutkan warisan mendiang Fausto Gresini dan meraih lebih banyak kemenangan di ajang MotoGP. Tak sabar menunggu keputusan Ducati Lenovo, KTM memimpikan duet sensasional. Marc Marquez dan Jorge Martin di MotoGP 2025, gantikan Jack Miller dan Brad Binder. Dalam dunia balap MotoGP yang penuh dengan spekulasi dan strategi, berita tentang perpindahan pembalap selalu menarik perhatian. Kali ini, rumor yang beredar semakin memanas, KTM dikabarkan memimpikan duet sensasional antara Marc Marquez dan Jorge Martin untuk musim MotoGP 2025. Rencana ambisius ini diprediksi akan menggantikan posisi Jack Miller dan Brad Binder di tim pabrikan KTM. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan karismatik di ajang MotoGP, saat ini masih bersama Gresini Racing. Namun, masa depannya bersama Gresini akan berakhir, mengingat Marc Marquez di Gresini Racing hanya sebagai batu loncatan. Kehadiran Marquez di KTM tentu akan menjadi dorongan besar bagi tim asal Austria tersebut, mengingat pengalaman dan reputasinya yang luar biasa. Di sisi lain, Jorge Martin, pembalap muda berbakat yang saat ini membalap untuk tim Pramac Racing dengan dukungan Ducati, juga menjadi sorotan. Martin telah menunjukkan potensi besar dengan beberapa penampilan impresifnya, dan kehadirannya di KTM akan menambah kekuatan tim dengan gaya balap agresif dan determinasi yang kuat. Jika rencana ini benar-benar terwujud, posisi Jack Miller dan Brad Binder di KTM akan digantikan. Miller, yang baru bergabung dengan KTM pada musim 2023, telah menunjukkan adaptasi yang kurang baik dan kurang maksimal. Sementara itu, Brad Binder, yang sudah menjadi bagian integral dari tim sejak debutnya di MotoGP, tetapi akhir-akhir ini telah menunjukkan performa yang inkonsisten. Namun, dalam dunia balap yang dinamis, perubahan seperti ini seringkali terjadi. Kedua pembalap tersebut diprediksi tidak akan kesulitan menemukan tim baru, mengingat bakat dan pengalaman mereka yang sudah terbukti. Namun, hanya kurang konsisten di beberapa balapan terakhir. Hal ini memicu spekulasi bahwa Jack bisa saja ditendang, dan Brad Binder bisa masuk gas-gas Tech Tree Racing meskipun dengan kontrak pabrikan. Sementara KTM mempersiapkan rencana ambisiusnya, penggemar balap juga tidak sabar menunggu keputusan dari Ducati Lenovo terkait masa depan Jorge Martin. Apakah Ducati akan melepaskan bakat muda berbakat ini ke tangan KTM? Ataukah mereka akan berusaha mempertahankannya dengan tawaran yang lebih menggiurkan di tim pabrikan? Keputusan ini tentu akan berdampak besar pada dinamika MotoGP di masa depan. Dengan potensi perpindahan pembalap besar seperti ini, musim 2025 menjanjikan pertarungan yang lebih seru dan menarik. MotoGP selalu penuh dengan kejutan dan strategi yang tidak terduga. Rencana KTM untuk menduetkan Marc Marquez dan Jorge Martin merupakan salah satu spekulasi paling menarik saat ini. Bagaimana keputusan Ducati Lenovo, dan kemana Jack Miller serta Brad Binder akan berlabuh, menjadi tanda tanya besar yang dinantikan jawabannya oleh para penggemar balap di seluruh dunia. Yang pasti, musim 2025 menjanjikan persaingan yang lebih sengit dan penuh drama di lintasan. I'll always show up.